mang cơ thể này. Para tamu undangan serta para sinolan dan semua. Jadi lebih sedikit tamu dan tidak ada kirap gitu. Ini kali ini alasannya seperti apa? Dan jadi kalau memang kirap itu singkatan juga pada momen waktu-waktu tertentu. Nah, tapi ini juga besok untuk perubahan daripada kegiatan dan budaya itu sekarang sudah sebagian itu dijadikan daya tarik wisata. Nah, kirap itu adalah salah satu bentuk atraksi budaya untuk menjadikan daya tarik wisata. Nah, kalau sekarang ini ya, karena momentum juga dengan besok fungsi sekarang kita persiapan tanggal 14 Februari nanti kita pemilu ada pesan negara jadi pemilunya itu mengurangi kegiatan daya tarik wisata semuanya yang bisa ke publik umum, maka ini sehingga lebih cepat ke internal. Tapi tetap khidmat ya ini tadi. Ini kemudian mengatakan, jadi tadi penyelenggaranya dari awal sampai akhir bisa dilakukan dengan khidmat dan laksana dengan baik. Ini kan kawannya itu utuh.
utuh. Nah, tampil utuh. Jadi kurang lebih kan 1 jam lebih 36 menit rata-rata sih. Jadi tapi juga itu ada kadang-kadang di daun simun supaya rodo sesep, rodo sesep itu agak cepetan ini bisa. Jadi saja ya sekitar hampir 2 jam sih ya. Memang tidak mengundang tokoh-tokoh nasional itu atau diundang begitu? Nah, kita sempat hadir karena kesempatan. Iya, kalau tokoh-tokoh nasional kita undangan standar. Jadi semua pejabat yang berkaitan dengan rapor semuanya sudah tahu. Jadi sebenarnya mungkin sebagian ada kegiatan-kegiatan yang lain, kan ini juga termasuk hari kerja. Ya. Biasanya kalau dengan hari kerja itu kita lebih menyadari bahwa ini nanti untuk kegiatan yang kuatam itu bagi Raton kita ya mempersiapkan undangan saja. Kan. Apakah tidak ada kirap itu khawatir di sisi siapa di ada apa? Karena ini tahun politik itu. Boten, boten. Kalau itu semua dari unsur semua stakeholder dalam rangkaian kaitannya dengan kegiatan pemilu semua sudah memiliki porsi masing-masing. Untuk mengurangi keramaian saja nih. Ya di luar loh. Jadi kan nanti bisa saja terjadi suatu yang namanya sekarang kan kalau ini dianggap suatu kegiatan yang sifatnya memiliki suatu nilai makna yang istilahnya berpengaruh kepada suatu pemilihan misalnya penilaian suara misalnya kalau orang Jawa mengatakan bisa katakan bahasa itu dumpreng kawibawan misalnya kayak gitu kan kan tidak elok dan tidak bahasa bahasa kita runtut pada tradisi ada tempat cara yang ada. Jadi memang tidak mengundang capres cawapres juga. Wah kalau undangan itu saya kira semua diberitahu. Oh ya diberitahu sudah besok. Terus keraton itu sifatnya begini, kalau ada kegiatan itu ngatur terso menyampaikan. Kalau yang terso itu semua akan berbeda hadir, maka kita menyediakan undangan. Atau karena sesuatu hal kita mengundang. Jadi ini karena. Bunita, Bunita sendiri kan dari Sunda sih. Yeah. Dengan kehadiran Bunita ke ini Jawa ini statement Bunina mana? Bunina. Ini kedua kami sudah hadir di acara Jumenengan. Alhamdulillah, saya lihat Sinuun hari ini sehat ya. Tahun kemarin saya hadir di sini, kebetulan Sinuun dalam keadaan sehat sehingga saya tidak hadir. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa melihat acara Jumenengan mungkin dari awal sampai akhir dengan kehadiran Sinuun langsung. Lancar deh untuk jemuran ini. Untuk dijadikan sebagai destinasi wisata untuk regional maupun nasional, internasional. Mungkin Bunita ada pesan dengan peristiwa ini, tinggalan Jumenengan ini? Kalau bisa terus dilestarikan apa ya, setiap tahun ada. Ini yang ke-20, ya, jadi memiliki istimewa. Berarti mengucapkan bagaimana? Semoga selalu sehat, lahir batin, panjang umur, Raton Solo semakin berjaya, semakin baik kondisinya. Dan kedepannya mungkin akan menjadi lebih baik lagi untuk tamu-tamu domestik yang datang ke sini, datang ke keraton, keliling keraton, ke keraton, itu aja Pak.